Karakter khas zodiak-zodiak ini kadang jadi tolok ukur keberhasilan hubungan pacaran. Kamu percaya enggak? Setiap orang pernah jatuh cinta. Sekalipun tanda-tandanya sama untuk masing-masing orang, namun respons masing-masing orang pasti ada yang khas. Terlebih kalau berdasarkan zodiak. Sebab bagi beberapa kalangan, zodiak dipercaya membuat orang memiliki karakter tersendiri. 1. Capricorn 22 Desember 19 Januari, cinta adalah misi tiada akhir. Orang capricorn dapat kaku banget dan terlalu bertanggung jawab. Ketika kamu jatuh cinta, kamu merasa seperti semua aspek hubungan harus ada di bawah kendalimu. Kamu sangat mendambakan kedekatan yang menuju hubungan selamanya. Kamu akan melakukan apapun menggunakan kekuatan dan kekuasaanmu untuk melihat apakah upayamu untuk melanggengkan hubungan dapat bekerja atau enggak. Tapi kamu perlu ingat bahwa tak ada kelirunya kamu berbagi tanggung jawab hubungan dengan orang lain sehingga kamu enggak terlalu terbebani. 2. Aquarius, 20 Januari-18 Februari. Cinta adalah pelindung kamu menginginkan dunia yang aman dan nyaman. Tapi saat kamu jatuh cinta, kamu seolah-olah merasa pusing dan sakit perut sendiri karena saking gembiranya. Kamu merasa hidup lebih berwarna, tapi juga hangat karena cinta bisa memberimu rasa nyaman. Uniknya, kamu mendapatkan cinta pada saat kamu sendiri gak sedang mencarinya. 3. Pisces, 19 Februari 20 Maret, cinta adalah pengabdian tulus. CS memiliki banyak perasaan dan selalu memikirkan orang lain. Ketika kamu sedang jatuh cinta, kamu akan benar-benar mengasihi orang tersebut. Memberikan cinta kepadanya justru membuatmu bersemangat dalam hidup. 4. Arias, 21 Maret-19 April, cinta membara seperti api. Kamu adalah tipe orang yang berani dan suka berpetualang. Makanya, kamu terbilang agresif kalau lagi jatuh cinta. Gak mau menunggu lama dia kasih sinyal, kamu duluan yang beraksi biar dia sadar kamu cinta mati sama dia. 5. Taurus, 20 April 20 Mei, cinta adalah tes. Kamu adalah orang yang kuat dan gigih memungkaskan tugas sampai akhir. Itu artinya, saat jatuh cinta kamu akan memperjuangkan dia sampai titik darah penghabisan. Namun begitu, kamu cenderung menyimpan perasaanmu sendiri, tak seperti Aries yang menggebu-gebu menunjukkan kepada orang lain. 6. Gemini, 21 Mei 20 Juni, cinta adalah misteri yang gak pernah berakhir. Ketika kamu jatuh cinta, kamu bingung sendiri antara apa yang kamu rasakan dan harapkan. Kamu menikmati segala kejutan dan kegembiraan jatuh cinta, tapi terkadang kamu juga linglung mau apa setelah ini. Hanya saja, kamu memang tidak pernah merasa bosan merasakan cinta itu sendiri. 7. Cancer, 21 Juni 22 Juli, cinta itu menghibur. Cancer tahu caranya mencintai orang lain, termasuk di dalamnya adalah pasangan, teman, dan keluarga. Jadi saat kamu jatuh cinta, kamu bisa menawarkan kehangatan dari rasa cinta itu sendiri. Membuat semua orang nyaman berada di dekatmu Termasuk gebetanmu. 8. Leo, 23 Juli-22 Agustus. Cinta itu semua yang dimakan. Tampaknya Leo lebih agresif ketimbang Aries. Kalau Aries agresif, maka Leo bisa terobsesi kalau jatuh cinta. Kamu akan terpikirkan dia terus-menerus dan mengupayakan semua cara untuk mendapatkan dia. 9. Virgo, 23 Agustus-22 September. Cinta adalah urusan personal. Kamu adalah orang yang terlalu pemikir dan bisa bersikap kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Saat jatuh cinta, kamu bisa merasakan kegugupan luar biasa. Tapi, anehnya, saat sedang kasmaran kamu bukannya bersikap manis pada orang yang kamu cintai, tapi justru sarkastis. Kamu tahu cara ini bisa berpotensi membuat dia mati rasa sama kamu tapi itu caramu menunjukkan perasaan dan kepedulian. 10. Libra, 23 September-22 Oktober. Cinta adalah sumber ketidakseimbangan kamu adalah penikmat seni, keindahan, dan harmoni. Kamu ingin semua orang bahagia dan memiliki waktu yang baik. Kamu bisa menunjukkan cinta kasihmu sepanjang waktu kepada orang lain, terutama pasangan. Romantis adalah kata yang tepat untukmu. Tapi terkadang karena saking cinta dan romantisnya, justru melemahkan kamu di satu sisi. Hidupmu jadi nggak seimbang akibat terlalu banyak baper, bawa perasaan, ketimbang logika. Hati-hati, lo. 11. Scorpio, 23 Oktober 21 November, cinta bikin kacau kamu adalah pemberani dan sensitif. Sekalinya jatuh cinta, kamu akan totalitas dalam mencintai seseorang. Saking totalitasnya itu, kamu jadi posesif sama orang yang kamu cintai. 12. Sagitarius, 22 November 21 Desember, cinta adalah penemuan diri. Sebagai seorang Sagitarius, kamu selalu ceria, antusias, dan optimis. Saat kasmaran, kamu bergairah dan bahagia untuk selalu dekat sama dia. Apapun kamu lakukan untuk membahagiakan si dia. HMM, cocok enggak sama kamu? Zodiak kamu dan pasanganmu apa?